Selamat datang ke Cinematic Drone Malaysia, episode Ulu Bendul, jemput tengok sampai habis. Jangan risau anda banyak masa lagi. Ulu Bendul merupakan sebuah pertempatan di daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan, Malaysia. Di sini terletaknya hutan Lipur Ulu Bendul di pinggir jalan sebelum sampai ke Kuala Pilah. Air terjunnya mengalir dari puncak Gunung Angsi. Sejarah Ulu Bendul sering dikaitkan dengan beberapa mitos. Pada zaman dahulu, Sungai Teraci mempunyai air sungai yang dalam sehingga membolehkan perahu berulang-alik melalui sungai ini. Namun begitu, terdapat seketul batu besar di sungai ini menyebabkan sebuah perahu melanggar batu tersebut sehingga pecah dan meninggalkan bendul. Memandangkan kejadian perahu pecah berlaku di hulu kampung, maka kawasan ini dipanggil sebagai Ulu Bendul. Taman Ekorimba Ulu Bendul merupakan hutan dipterukap tanah pamah dan hutan dipterukap bukit yang terletak di hutan simpan Angsi. Puncak Gunung Angsi merupakan tarikan utama di Taman Ekorimba ini dengan ketinggian 825 meter atau 2,702 kaki dengan jarak laluan dari Bukit Putus ke Taman Ekorimba Ulu Bendul sejauh 8.89 kilometer. Kepelbagaian rupa bumi di Gunung Angsi melalui proses luluh hawa dan hakisan yang terkawal menyebabkan gunung ini mempunyai lanskap yang menarik seperti sungai, jeram dan air terjun yang menjadi tumpuan pengunjung ke sini. Pelbagai kemudahan yang ditawarkan di Taman Ekorimba Ulu Bendul seperti mendaki gunung, memerhati hidupan liar, memerhati burung, berkhemah dan berkelah. Pengunjung bukan saja dalam kalangan penduduk setempat dan berhampiran, malah dari luar termasuk Kuala Lumpur, Shah Alam, Melaka dan Johor Bahru. Bagaimanapun, pengunjung yang memasuki kawasan air terjun berkenaan perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP, termasuk mendaftarkan diri dan diambil suhu badan di pintu masuk utama. Satu visual sinematik yang mantap dan cantik oleh juru drone kita. Bukan mudah untuk mengemudi drone di kawasan seperti ini. Pelbagai faktor perlu ambil kira dari segi angin kuat, serangan burung helang, pokok yang banyak, permukaan yang tidak stabil dan gangguan signal. Pengemudi drone mengambil risiko yang tinggi dengan hasil rakaman mantap ini. Paling penting adalah mendapatkan visual yang sinematik untuk menyajikan rakaman visual yang lancar serta memukaukan. Hutan Lipur ini mempunyai kemudahan untuk menganjurkan aktiviti team building, camp motivasi, rekreasi dan sebagainya. Jika anda mencari aktiviti santai mandi sungai berhampiran dengan Kuala Lumpur, bolehlah datang ke Ulu Bendul. Jika anda dalam kekalutan di tempat kerja melayan karena bos anda, atau pening melayan kesesakan lalu lintas, atau bosan melayan tok-tok di rumah, datanglah ke Hutan Lipur Ulu Bendul, anda pasti tidak menyesal kerana kecantikannya. Jika anda sukakan video dan suara saya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.